Kawanan rampok bersenjata api melakukan kejahatannya di kawasan Jalan R.A. Rozak, Palembang, Kamis lalu. Empat pelaku perampokan menggunakan sepeda motor membawa kabur uang sebesar 30 juta rupiah milik salah satu kepala cabang perusahaan minyak. Perampokan terjadi saat korban selesai mengambil uang di salah satu bank. Saat tiba di kantornya, para pelaku menodongkan pistol dan sempat menembaknya. Setelah itu, uang korban dibawa kabur pelaku. Pas sudah turun dari mobil, sudah pecah kaca, saya lari ke situ, dia kejar. Yang satu kawannya itu langsung masuk ke mobil ambil duit. Nah, saya waktu panik itu lari, yang bersangkutan ini masih kejar saya, takut saya ini apa? Melawan. Melawan. Bawa pistol. Nembak gak dia sempat? Nembak. Orang berapa, Pak? Yang jelas 4 orang. Berapa kali tembakan, Pak? 1. Itu kaca itu pecah kena apa, Pak? Dilempar. Dilempar pakai apa dia? Ya nggak tahu, 2 kali lempar ya. Untuk proses penyelidikan, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasus ini selanjutnya ditangani polisi dari Polda Sumatera Selatan dan Polresta Palembang. Jian Peripapin, Kompas TV, Palembang.